Berita terupdate dari Derby Indo Football. Borneo FC mendapatkan tambahan kekuatan di lini belakang dengan bergabungnya bek kanan Markho Sandi yang dilepas oleh Madura United. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu habis di Madura United dan ia langsung diperkenalkan oleh Pesut Etam bersama dengan beberapa pemain baru lainnya. Eits, ada Markho Sandi Merauje. Selamat bergabung di keluarga besar Borneo FC Samarinda. Kita bikin Manyala, kakak, tulis pernyataan Borneo FC. Sebelumnya Borneo sudah merekrut bek kanan timnas Indonesia, yakni Rifat Marabesi dari Tira Persikabo. Terima kasih sudah 2 tahun bersama. Banyak pengalaman yang saya dapat. Sukses terus buat tim Madura United. Madura bersatu, tulis pernyataan Markho Sandi. Dalam unggahannya tersebut, Markho Sandi yang lahir di Papua adalah jebolan tim junior Persipura. Pada tahun 2017 ia bergabung dengan Sriwijaya FC dan 2 tahun berselang ia memperkuat Madura United. Sepanjang karirnya di Liga 1, ia bermain 87 pertandingan dengan mencetak gol dan 3 assist atas namanya. Tak hanya sebagai bek kanan, Markho Sandi juga bisa tampil di posisi bek tengah dan juga bek kiri.